Jelang lawan Malaysia, Ong Kim Swee kembali pancing emosi Sadil Ramdhani sampai bilang begini. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Pelatih Sadil Ramdhani di Liga Malaysia, Ong Kim Swee, memberikan kabar mengejutkan jelang laga Timnas Indonesia U23 versus Malaysia di SEA Games 2021 pada Minggu 22 Mei 2022 nanti. Masalahnya, ex-pelatih Malaysia itu memberikan suntikan semangat untuk Malaysia yang segera menghadapi Timnas Indonesia U23 di perebutan medali perunggu SEA Games 2021. Ong Kim Swee juga terlihat hadir langsung di Vietnam untuk menyaksikan Harimau Muda Malaya berlaga di semifinal SEA Games 2021. Namun sayang, tim Harimau Malaya Muda harus kalah dari Vietnam. Akibat kekalahan itu, Malaysia bakal menghadapi Timnas Indonesia U23 di perebutan medali perunggu. Ong Kim Swee pun ikut memberikan komentarnya usai laga itu. Menurutnya, Malaysia sudah menunjukkan performa bagus di semifinal itu. Saya datang ke Vietnam untuk menonton Malaysia bermain di semifinal SEA Games 2022. Dalam laga ini kedua tim bermain bagus, sedikit kasihan ke pemain Malaysia karena kurang latihan, ucap Ong Kim Swee, dikutip dari Zing News pada Jumat 20 Mei 2022. Lebih lanjut, Ong Kim Swee menegaskan pemain Malaysia sudah melakukan yang terbaik namun masih kalah dari Vietnam yang punya keuntungan lebih besar sebagai tuan rumah. Pemain Malaysia telah mencoba yang terbaik tapi tidak bisa mengalahkan tim tuan rumah yang lebih banyak istirahat dan punya keuntungan lebih besar, katanya. Malaysia punya pemain muda berbakat. Setelah SEA Games 2021, ada Piala Asia U23, saya percaya dengan pelajaran yang sudah dilalui, mereka akan lebih baik, sambungnya lagi. Pada laga sebelumnya, pelatih Sadil itu lebih menjagokan Vietnam ketimbang Indonesia untuk menjadi jawara di SEA Games 2021. Menurut pelatih berusia 51 tahun itu, Vietnam punya persiapan terbaik, sementara Thailand, Singapura, Indonesia, dan Malaysia bermasalah dengan pemain yang tidak dilepas klubnya, ucap Ong Kim Swee, dikutip dari News Straits Times pada Senin 9 Mei 2022. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya.